Woi, bentek. Kamu mau TV itu? Angin teh zaman modern mana ada buat TV kopi padam. Jarang sih. Sibuk, sibuk kamu ini. Jit, coba kau teriak, Jit. Lai, lai. Lai, lai. Lai. Dive, dive, dive. Berjalan sejanya. Oh, harap orang tua berjalan. Siapa dah orang? Siapa orang tua yang ada dalam jam ini? Traffic kalah. Jadi kasut baru. Baru kan? Udah diinjak ini. Sekarang adalah susunan TMLF dengan posisi yang ada sedikit perubahan. Takat ni gandingan masih belum kita nampak lagi. Sama ada gandingan yang salah ataupun belum serasi. Kita tunggu second half. Patutnya dorong kena main. Oh lawak. Ah. Patutnya dorong kena main dengan Madir dan Asri untuk distribute bola. Tapi biasa kita main lambat, lambat panas. Enggak, sekarang dorong punya tactical ni. Dorong mengharap orang di tepi ya, wing kiri kanan saya bawa antar bola, bawa bola, angkat bola, sambut. Macam mana pendapat Faizal? Faizal boleh ke di tengah? Faizal boleh di tengah. Dia kena, so dia ada effort sikit, ada rajin sikit. Nampak kalau ada sedikit keserasian, Zain buat fungsi di sana. Apik bolehlah dia ada kacau. Ada dia banyak kecil defend lawan dengan tenaga yang dia ada. Atau Asri punya position kita perlu ubah. Asri, macam mana? Asri sebabkan dia punya fitnessnya yang saya harap dia boleh bantu midfield dan defensif sekali. Nampak sangat pun bola tu kalau di tengah memang orang susah mau tembus. Habis kalau dia dapat bola, dia akan cari Madir untuk bawa bola ke tengah. Pak, dia boleh shoot lagi. Ya. Jadi yang reserve nih? Yang reserve ini ada kemungkinan. Dua orang. Kekal dengan jawatan RSM. Apapun kita akan tunggu. Yang Joe tu boleh harap ke Joe? Saya rasa Joe tu dari senyuman dia pun memang dia tahu dia tidak boleh anu sudah dapat tempat.